Tapi ya, terlepas dari pageant-pageantan ini, tadi kamu di awal bilang bahwa aku tuh orangnya tough banget, aku tuh orangnya punya karakter kuat gitu. Ini berkaitan sama apa nih? Pernah mengalami kasus bullying misalnya, atau pernah mengalami kasus-kasus nggak enak yang sebetulnya menjadi concern kamu ketika kamu sekarang udah jadi putri nih, kamu ingin campaign hal ini nih yang bikin gue sebel gitu. Apa nih, Jihan? Silahkan. Oh, banyak teh sebenarnya ya. Dari Jihan dulu kecil itu tuh udah banyak bullying yang terjadi. Apalagi dulu kan Jihan dari Semarang ya. Dari Semarang, orang-orang di Semarang kebetulan kumpulannya Jihan dan sekolah Jihan kan international school, which is most dominantly filled with lebih lebih ke Chinese and Indians kan. Jadi kalau misalnya nggak ada di antara dua itu, kita itu pasti jatuhnya kayak dikucilkan. Lokal Itu lokal kayak gitu, dan padahal jujur kayak aku coba buat but I'm Lebanese, but I have Lebanese blood, tapi kayak lama-lama I feel weird, kayak lah kenapa aku harus coba untuk defend myself when we're all in Betul. here in Indonesia, we're all Indonesians, you speak the same language, we eat the same food, terus kenapa aku harus kayak merasa takut dengan dibully seperti itu. Sampai akhirnya ya I try to speak up, walaupun masih banyak yang kayak masih bullying ya, mungkin anak-anak kecil ya, tapi ya ya udahlah, itu udah jadi. Intinya Jihan dari kecil tuh udah dikasih makan bully terus gitu, udah bullying itu Makanya udah hal tangguh yang dia. ini udah kayak ya udahlah biasa. Itu dari itu satu, dua ke body figure, di mana mereka kan biasanya yang kurus-kurus kecil-kecil gitu, sedangkan Jihan badannya udah kayak Atlet nih, atlet nih. atlet gede gitu. Udah dulu ada fasenya Jihan gemuk banget juga tuh ada gitu. Jadi ya emang anaknya kayak bunglon sih, bisa kecil, bisa gede, bisa maskulin, bisa bisa udah pokoknya lontur banget gitu. Apa lu gak ada, apa lu mau gue ada. Itu dia dari Nah, betul. Jihan. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.